Hati-hati guys, kalau kalian lihat pohon ini langsung lari dan cari bantuan. Karena pohon yang dinobatkan sebagai pohon paling berbahaya di dunia ini dapat membunuh kalian dalam sekejap. Namanya pohon mancinil dan semua bagian di dalam pohon ini sangat beracun. Dimulai dari buahnya hati-hati karena bentuknya mirip apel, baunya juga kayak apel, rasanya pun juga mirip dengan apel. Tapi ya ini bukan apel, rasa manis itu akan berubah menjadi rasa sakit dan terbakar yang menjalar ke seluruh tubuh. Bahkan tenggorokan kalian bisa sampai tertutup sehingga kalian tidak bisa bernafas. Tapi yang sangat beracun ada di bagian getahnya yang kalau kesentuh seuprit aja udah kayak kesiram air keras. Makanya jangan pernah berteduh di bawah pohon ini, apalagi saat hujan, karena air hujan bisa mentransfer getahnya sehingga membakar kulit kalian. Jangan pernah juga bakar batangnya, karena asap pembakarannya aja bisa bikin kalian buta permanen. Faktanya, berdiri di dekatnya aja dan menghirup aroma pohonnya bisa bikin kalian sesak nafas berujung kematian.